Dalam kunjungan ke Gedung Geraha Widya Bakti Puspitek Serpong, Kota Tangerang Selatan, Menteri Sosial Idrus Marham memberikan bantuan sosial program PKH kepada masyarakat. Saat acara tengah berlangsung, seisi ruangan menyerukan kepada sejumlah siswa untuk menampilkan solawat dan membaca puisi. Muhammad Arif Rifai mengungkapkan rasa senangnya dengan bantuan sosial yang diberikan langsung dan berharap pemerintah terus berupaya memberikan bantuan sosial khususnya kepada keluarga penerima manfaat. Ini kan tadi nerima bantuan dari kementerian ya? Iya. Senang nggak? Alhamdulillah, senang banget. Senang banget. Tadi dari sekolah mana, Ma? Dari SMK Negeri 3, Kota Tangerang Selatan. SMK 3 Tangsel ya? Iya. Terus itu bantuannya mau diapain? Aku ingin untuk biaya pendidikan. Biaya pendidikan. Sekarang kelas? Sekarang kelas 11 atau kelas 2 SMP. Kelas 2 ya. Ya terus harapannya gimana? Harapannya sih agar terus terlaksana karena ini luar biasa. Alhamdulillah. Khalid Malvino, Kota Tangerang Selatan melaporkan untuk CTV Network.